cekik kan. Pastikan dah sejuk ya, simpan dalam peti ais dulu. Dah siap. Hai semua, apa khabar? Rasa lapar tak hari ni? Tengok tu puding jagung. Jom kita buat. Ini bahan-bahannya, mudah saja. Okay, jagung manis, santan, gula, kastad dan air. Semua ni saya ikut sukatan yang mudah, hanya menggunakan tin yang daripada jagung manis ni. Okey, semuanya sukatan satu tin. Okey. Gula, kastad, santan, air dua tin. Okey. Okey, mudah aje. Semuanya kita mencampak aje dalam kuali. Okay. Jagung, gula, santan, semua ikut sukatan satu tin, okey. Mudah kan? Saya kurangkan gula sebab saya tak suka manis. Kastad pun satu tin. Senang kan sukatan dia? Alright, okey. Main campak je hari ni kita masak. Okey, kita kacau dulu. Anak-anak mesti suka ni. Okey, jangan lupa masukkan air last kali. 2 tin. Dan juga saya menggunakan santan segar untuk masakan ni. Sedikit garam. Dan kacau lagi. Kacaukan dia sampai sebati. Nampak tu? Dia dah start dah. Nampak pekat. Kacaukan supaya dia tak bergerak di bahagian bawah. Dah bau wangi ni. Nampak tak tu dia punya? Dah berdiri sikit. Nampak dah, dia dah start mengeluarkan warna-warna yang menarik. Dah siap pun. Sekejap je dalam 15 minit. Dah nampak pekat. Dan kita potong macam kek kan. Pastikan dah sejuk ya, simpan dalam peti ais dulu. Dah siap. Selamat mencuba.